lempren. Aduh, punten gejala. Masuk angin kayaknya nih. Kenapa sih? Masuk angin kayaknya. Masuk angin. Buka aja buka. Bajunya. Bajunya ya buka. Balung lulu. Udah gak apa-apa. Namanya juga masuk angin. Kenang angin malam itu sering keluar malam. Coba aja di pegang dulu kejaga, barangkali ada apa. Ya sahabat bawa semuanya. Obat-obatan nggak dibawa tolak angin atau apa? Enggak. Bawa. Pel mau sopel. Latim. Ya sahabat semuanya, ini tim kita baru datang ke tempat. Ini rekan kita. Mau bisa kena apa, perutnya kesakitan ini. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya sahabat. Buka. Itu jangan. Perutnya sakit ya? Naik moron. Tadi siang mah kayak gitu enggak siang? Siang tadi iya kayak gini, cuman siang tadi yang parah banget mah sesak bernapas. Ini ya sesak cuma enggak kayak tadi. Ada habis-habis minum kopi kali tadi. Ya habis minum kopi kan. Kebanyakan kopi. Sehari ini baru berapa? 4 kali atau 5 kali. Iya teka. Gimana kejaga? Ada yang nempel enggak kejaga? Ini masuk angin. Masuk angin enggak ada yang nempel enggak ada ya? Enggak ada. Alhamdulillah kalau enggak ada yang nempel mah. Cuma masuk angin doang. Kayaknya jin setan pada nentang sama. Mati. Ya mudah-mudahan begitulah. Selamat. Bagaimana? Ada mendingan belum? Agak mending enggak? Enggak ada mending. Coba duduk. Ini punggungnya. Badannya kayak Bruce Lee. Ya sahabat-sahabat kita, ini rekan kita baru nyampe di tempat, badan langsung terasa aja kena apa nih ya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya sahabat tuh. Ini kita sedang berada di tempat jauh dari perkampungan masalahnya nih. Ada di pesawahan, jauh dari perkampungan, jauh dari rumah gitu. Ya maklum kalau jauh dari rumah. Tadi waktu berangkat baca bismillah enggak sih? Baca lah. Barangkali tidak gitu, lupa. Mati kan enggak beli, mati. Mandi enggak mandi tadi? Enggak. Mandi. Gimana? Rasanya gimana? Nah, alhamdulillah agak mendingan. Ya syukur kalau agak mendingan. Ini cuma masuk angin. Masuk angin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat kita dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi dan berjumpa kembali dengan tim Jejak Wong Bebas pada saat malam yang berbahagia ini sahabat. Nah, kita berada di suatu tempat di daerah pokoknya Cirebon sahabat. Nah, intinya jauh dari desa atau di lapangan sawah-sawah sahabat. Nah, ini kita sedang ngumpul sama rekan-rekan kita. Biasa sahabat, akan mengupas, akan menggali informasi tentang wawasan atau pengalaman buat Anda-Anda semua. Dan untuk utama sahabat-sahabat semua yang belum tahu, mungkinnya jadi lebih tahu. Ya gimana sahabat, sahabat semua dan teman-teman, mudah-mudahan teman-teman di sana sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Waduh. Yang mana Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita setiap hari, setiap waktu tentunya. Makanya sahabat-sahabat semua, hidup itu harus bersyukur. Kalau tidak bersyukur itu akan menjadi fatal, celaka gitu. Nah, juga sifat manusia itu ada yang sombong atau tidaklah gimana. Ya udah sahabat semua, intinya pada malam hari ini tim Jejak Wong Bebas akan mengupas tentang masalah kemacaran goyang sahabat. Ah, kemacaran goyang itu waktu dulu itu yang dibawa acara dengan Baridin atau si Gemblung. Nah, tapi sahabat-sahabat semua tentunya belum tahu yang namanya itu
Kemajaran goyang itu punyanya siapa? Nah, pembikinnya siapa? Nah, intinya kita malam hari ini akan mengupas kemajaran goyang tersebut itu siapa sih yang membuatnya sampai beredar waktu zaman Baridin tersebut. Nah, sahabat-sahabat semua juga pasti taunya sekedar melakukan mengemat cewek gitu ya. Padahal kalau cewek itu biasanya kematnya akan banyak, ada jaran goyang, jaran apalah. Nah, tapi intinya malam hari ini kita akan mengupas tentang jaran goyang itu yang pendirinya siapa, yang membuatnya siapa. Maka dari itu sahabat-sahabat semua dukung terus tim Jejak Bom Bebas. Gimana sahabat? Gimana semangatannya, gimana nih? Wah, semangat bro. Semangatnya. Alhamdulillah sahabat, rekan-rekan kita semangat untuk mengupas dan untuk menggali informasi untuk Anda-Anda semua dan sahabat-sahabat di rumah. Maka dari itu sebelum kita melangkah ke mistis atau mistos, jangan lupa sahabat-sahabat semua tentunya untuk memencet tombol subscribe-nya. Karena subscribe itu luar biasa untuk semangatan tim kita. Jadi kita langsung saja nih. Nih, gimana nih awalnya? Langsung penjelasan tentang kemajaran goyang itu langsung dipraktekkan apa mau bercerita sedikit pengetahuan gitu coba. Ya kalau kemajaran goyang itu terkenalnya ya, yang punya itu gemblung ya. Iya kan ya. Waktu zaman Baridin ya. Zaman Baridin. Yang punyanya gemblung di mengasihkan ke Baridin. Itu ya. Baridin itu kejaga tahu seluk-beluknya Baridin itu apakah turunan dari ningrat apa turun dari alam biasa. Alam biasa itu. Ya, ada pengetahuan sedikit enggak? Enggak tahu saya. Oh. Ya, enggak tahu. Nanti penjelasannya melalui mediator. Ya. Ya udah sahabat-sahabat semua, mungkin kita akan penjelasannya melalui Kibaraya untuk siapakah itu tentang Baridin. Nah, apakah dari kalangan ningrat, apakah kalangan orang biasa? Nah, terus kita akan membahas tentang masalah kemajaran goyang tersebut. Saksikan, jangan kemana-mana. Tim Jejak Bom Bebas. Gimana? Siap? Jaga? Aduh. Siap. Siap. Yaudah. Gimana nih? Pantang mundur. Gimana langsung buktian gimana nih? Di sini apa gimana nih? Mana lokasinya tuh, Baraya? Di situ aja. Di tempat yang enak di sini. Jangan di sini, jangan di gubuk. Di situ. Ya sahabat-sahabat kita akan ngatralisinya di sini. Tentunya cari yang tempat nyaman supaya tidak terjadi hal yang tidak-tidak. Salam untuk channel-channel yang lain. Subscribe-nya. Pencet bayang warna abang. Pret, wis. Lah, priberbelah. Kang abang be pencet be wis. Ya gimana Kijaga? Langsung saja di sini apa gimana Kijaga? Iya di situ. Sini. Iya. Langsung. Sudah. Entar kita lagi nunggu praktisi kita. Ya di sini aja tempatnya. Assalamualaikum. Unten iki siap sapa? Siapa kian? Ya masuk dalam raga ini siapa ini? Zaman dahulu. Ya. Ini zaman dulu katanya pemirsa. Ya. Siapa namanya? Boleh tahu namanya siapa? Gak punya apa? Mabukan
Udah. Katanya yang mempunyai kuda, katanya itu. Itu kuda. Kuda itu kuda apa itu? Kuda keraton atau kuda apa? Ya kuda itu Jawanya itu jaran ya. Jaran. Ya. Kemat jaran goyang itu. Iya. Atau gimana? Coba tanya, ya. Tanyain namanya siapa? Jarannya namanya siapa jarannya? Jaran apa namanya? Jaran Balelo. Jaran Balelo. Katanya jaran Balelo. Jadi yang masuk ini dalam raga ini siapa sih namanya? Nama siapa? Namanya siapa punten? Iya. Ini maaf ya. Nah, assalamualaikum. Namanya siapa? Waalaikumsalam. Bisa silaturahmi dengan cucu ini ya, dengan cucu. Nah, ini Anda dari penunggu sini atau sengaja diundang ke jaga ini? Ngapokan kuda. Oh, ngapokan kuda. Itu nggak perlu. Boleh tahu namanya siapa ini? Dari kalangan dulu ngapokan kuda apa? Maksudnya tuh? Orang di keraton. Oh, aduh. Namanya siapa? Punya nama? Di Jombang. Di Jombang. Asal dari mana? Tanah Sunda. Oh, Tanah Sunda. Gini Kia, tadi dari keraton-keraton mana? Keraton Cirebon atau keraton mana? Apa daerah sini ada keraton? Daerah sini? Keraton mana? Sakatana Ayam Mane. Dari zaman dulu gitu maksudnya. Batu keraton peperangan apa? Zamannya siapa peperangan tuh? Zamannya siapa? Zamannya Gusti Pahula. Apa zamannya Majapahit atau apa Gajah Mada atau apa gitu? Saya kan kurang tahu manusia zaman sekarang gitu. Jadi baru sekarang umur juga baru berapa gitu. Makanya saya sengaja mengundang Anda dan beliau ini ya untuk mencari wawasan. Nah, intinya Anda ini dari orang zaman dahulu ya. Nah, ini saya akan mempertanyakan soal Aki kenal enggak namanya Kemat Jaran Goyang itu, kenal enggak? Ajian. Ajian Kemat Jaran Goyang itu. Pelatnya perempuan itu kan. Nah, itu dari zaman apa itu? Kenal itu? Eta bangsa leluhur kurang. Nah, leluhur. Nah, leluhur siapa? Leluhur Nungapokaan Kuda. Oh, namanya siapa? Nah, yang mempunyai kuda namanya siapa? Situ sendiri apa ini? Apa ada atasan lagi? Apa dari mana gitu? Ini cucu-cucu ingin tahu gitu ya. Eta budak. Maksudnya? Pembantu. Kuda itu pembantu. Oh, apa? Punya ya, pembantu. Punyanya pembantu. Maksudnya gini Ki. Nah, ini kita mempertanyakan, mengundang Aki sengaja. Nah, intinya cucu-cucu kita kan sering menggunakan ajian jaran goyang itu untuk sebuah cewek. Nah, itu saya akan mempertanyakan itu punyanya siapa sih yang membuat yang atau membuat yang merangkai itu. Awal mulanya. Nah, iya benar. Iya. Cucu kita pengen tahu ya ini. Eta kuda Furti Kuyang. Kuda? Iya. Kuda lagi dimandiin di goyang tuh mandiin. Oh, dimandiin. Ya, terjemahan bahasanya itu dimandiin. Kurang paham sih. Bukan digoyang-goyang gitu Ki Jaka. Iya, digoyang itu dimandiin. Goyang itu dimandiin. Iya, disiram, mandiin. Mandi kembang. Nah, apa jaran di nah ini saya kan ingin bertanya, apakah ini Anda bohongin kita ya, apa Anda ini? Coba sebutin ajian jaran goyang itu gimana sih ajiannya? Awal mulana. Sok sebutin, saya kurang percaya. Eta budak kurma mondian kuda. Oh iya. Mung sabar-sabarna manusa. Mung aya wahyu di pangeran. Kanyen nyeriun. Eta muncul nu arana
aroma disebutnya ajian jaran kuyang. Itu sebutannya gimana itu ajiannya? Saya kurang percaya tuh kok. Kalau Anda misalnya tahu gitu pasti tahu ajian itu. Kapalannya itu. Kulan nuwun elmuna jaran kuyang. Nah, terus? Teko welas teko asih. Maring badan seliraku. Ada lanjutannya enggak itu? Eta puasa 40 siji poe. Aku karo baridin ya. Berarti itu ya, berarti yang nama itu 41 berarti itu baridin. Kenal baridin enggak itu? Ya namanya baridin kenal enggak itu? Tagis kadiyukun. Oh, zaman sekarang. Nah, memang kalau dilihat tayangan itu kan paling baru berapa puluh tahun. Mulana. Asal mulanya. Sahanukannya nyeriun. Asal inget etak paroma jaran kuyang. Pastinya itu. Itu ajian tersebut itu turun dari apa? Dari dewa atau dari pangeran kita apa dari mana itu? Langsung pangeran. Pangeran mah berat ya. Jarang. Saya akan bertanyakan yang sekarang itu yang saya tahu itu tentang baridin yang menjelaskannya. Nah itu baridin pastikan kenal Anda baridin tuh. Nah itu baridin itu kalangan dari ningrat atau kalangan dari manusia biasa? Lain. Nah itu baridin itu siapa itu? Saking jamaknya nyerina jamak. Itu emang benar baridin itu emang manusia paling disakitinya. Dari kalangan manusia biasa? No, bukan dari kalangan ningrat atau bukan? Lain. Jadi benar anaknya petani biasa ya Kia, bukan dari bangsa ningrat, bukan. Lain. Ada turunan dari misalnya siapa? Enggak, itu dari turunan berarti manusia biasa dari. Berarti sepengetahuannya Aki tentang masalah kemacaran gue yang tersebut itu asal mulanya dari pas memanding jaran gitu, jaran dari keraton. Nah, yang memandinya orang dari keraton itu. Namanya Anda sendiri apa siapa namanya? Siapa nama yang mandiin barang jaran tersebut siapa? Ki Anom. Oh, Ki Anom. Ki Anom. Ki Anom berarti yang pertama mendahului membuat. Ya bukan orang sembarangan nih kalau Ki Anom itu. Berarti memang orang wajar lah kalau orang dikasih wahyu itu pasti orang yang terpilih intinya. Yaudah Ki Aki, ada pesen gak buat kita semua tentang masalah kemat-kemat itu? Ada pesen gak? Ulang erek wakunakun etak aroma jaran yang udah dicampuran ujung sumpah. Sumpah itu kalau misalnya campur dengan sumpah itu akan gimana? Akibat fatal apa gimana? Contoh sama tempat lain kemat nungetan pun jumbuk ngapuah pun etan nyawa umpunang sumpah ewek etan kuparan si parik intin si ratinah. Memang termakan sumpahnya sendiri. Tapi kalau efek seasi-efeknya sih tidak mematikan, tidak ya? Bungsaratna siji sabarang-barangna untuk bener-bener jang ibadah ke pangeran. Oh iya tuh.
Jalan. Itu kemat barangnya kan setahu orang kita kan rapalan dia. Ada sesuatu sosok bendangganya, ada bendanya enggak? Berbentuk apa sesuatu berbentuk? Cimat lah, apa rapalan atau apa? Ayah. Berbentuk Mulana. Apa? Pakak ngapokaan kuda. Ulah wani-wani. Jang korban. Korban lebaran gitu. Lebaran. Kan itu kuda itu halal kan? Halal kan kuda itu? Musiji. Lamun bisa diganti. Diganti dulu sejena. Kan menurut Aki itu kuda itu halal enggak? Maka halal atau apa gimana gitu? Beda sama sapi apa sama tuh? Beda. Berarti kalau misalnya halal sih halal ya, ada sebab gitu. Itu kan bisa dimakan ya, yang kita kasih soalnya sapi gitu. Tidak ada bedanya, tapi mendingan sapi gitu ya, sapi kerbau gitu ya. Juga ada yang lain pertanyaan buat ya, Ki Anom ini. Ki Anom itu asal dari mana asalnya? Zaman pahala. Kurang ditugas ke ngamantian kuda. Eta wahyu datang sorangan. Kurang jama pegol. Kudanya kuda biasa. Kuda keraton semacam orang. Pengembara atau pemelihara kuda kan mungkin zaman dulu kan ada tukang kuda ya, bahasa tukang kuda mungkin. Bagian sudah pemelihara kuda. Iya, pemelihara kuda. Tanggungin jaran dulu. Katanya sudah jelas dulu. Tanggungin jaran dulu. Jelas. Jaran dan ya. Ya kalau sudah jelas. Nyari jaran dan kuda. Aki, Ki Anom silakan pergi di badan ini. Atau aku mau lur. Ya udah sahabat-sahabat semua, itu tadi wawasan dari pengulasan tentang wawasan tim jejak membebas bertanya dengan langsung apa Ki Anom. Itu dari kalangan apa, orang dulu lah, orang dulu ya, dari orang dulu, tapi tugasnya mandiin kuda. Itu jadi Ki Anom tersebut itu yang asal mulanya mendirikan atau menciptakan ya, ya ajian wahyu itu mendapat wahyu dari pangeran gitu ya, ya pangeran kita gitu ya, namanya ya Allah Subhanahu wa taala ya, namanya juga yang tetapnya sakitin nah. Tapi tadi pesan Ki Anom itu boleh ya cucu-cucu kita ya, orangnya sekarang untuk ya mengamalkan kemat jarang yang tersebut, tapi pesannya begini, jangan sampai dialu dengan sumpah itu. Efek sampingnya contohnya itu Baridin sama Rabbina tersebut itu dibawa dengan sumpah gitu. Jadi makan membawa sendiri ya. Mas, iya. Membawa kematian itu sendiri. Itu kalian dilurusin, bukan jaran goyang tapi guyang. Guyang. Jadi jaran mandi kuda lagi mandiin kuda gitu. Jaran guyang. Bukan jaran goyang. Kalau yang dinyanyiin sekarang kan jaran goyang, goyang itu. Tapi jangan salah tuh, jaran goyang sama jaran guyang. Kalau tadi Ki Anom yang ngomong itu jaran guyang yang mandiin ya, benar. Jadi mandiin kuda. Jadi bukan jaran yang goyang-goyang. Ya udah sahabat, tadi kasih infonya untuk tuh kita itu yang menerangkan tadi, bukan yang goyang-goyang. Iya, yang goyang-goyang. Goyang itu loh. Iya.
nyanyian Jawa itu jarang goyang apa apa sih itu, kayak ngekol namanya. Iya, pokoknya itu intinya sih. Itu loh yang wis goyang balang. Goyang penyanyinya cakep loh Mang Mus. Siap yeah. Itu yang kemar mesem jarang goyang-goyang itu. Mm-hmm. Oh, pihak lalen. Ya udah intinya begitu. Nah, sahabat-sahabat yang di rumah ya zaman sekarang mungkin agak malas yang melakukan yang tersebut. Intinya apa zaman sekarang itu yang berkuasa itu ada ajian duit yang bergoyang. Ajian goyang, duit yang bergoyang zaman sekarang itu. Cewek kalau udah duit goyang gini, wah pokoknya mata tuh kelebetan gitu. Bukan dulu mah ajaran goyang ini sakit. Kalau sekarang duit yang goyang itu perempuan sini gitu. Langsung tunduk perempuan kalau zaman sekarang kalau pakai uang itu yang bergoyang tuh. Bener gak Kijaga? Bener. Nah, zaman ini kan zaman tempat operasi. Zaman uang bukan zaman goyang ya, zaman uang. Nah, untuk pesan saya untuk sahabat semua yang paling canggih itu zaman sekarang kemat itu, kemat Jepang itu. Jepang apa? Jepang intinya apa? Produk yang paling keren, mobil. Paling yang ternama, intinya paling mahal. Sport. Honda Civic. Nah, Honda Civic. Dibelinya pakai apa? Uang. Nah, uang yang bergoyang, perempuan tidak bisa gimana langsung kalau doa. Ya udah sahabat-sahabat semua, cukup sampai di sini saja apa pengetahuan tentang pengupasan, informasi tentang kemat jarang goyang tersebut. Di lain waktu kita akan mencoba untuk mengupas yang lain-lain. Maka dari itu sahabat-sahabat semua pantang terus tim Jejak Wong Bebas. Ajak lalen. Ajak lalen. Kekang abangnya, kekang abangnya sahabat. Yang sing abangnya. Dipejet pe pencet. Gimana kita pencetnya gimana? Subscribe-nya. Jep bae wis aja tanggung-tanggung. Jep Kang Jero. Ya. Ya udah sahabat-sahabat, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.